Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 7 berapa ini? 72. 72 lagi. Kemarin di video kemarin sudah 71. Nah, ini dia. Kita mulai dengan petunjuk. Nah, di video ini kita akan mengerjakan tugas ya yang diberikan pada halaman ini. Yaitu ya seperti ini kita buat nanti ya, bagaimana isinya kita lihat. Nah, kita akan menentukan apa yang disampaikan oleh kartu ucapan. Jadi kartu-kartu ucapan ya, kartu-kartu ucapannya banyak ya. Yang mana ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini contoh ya. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini akan kita lakukan ya. Kita akan bekerja dalam kelompok ya. Pertama, kita akan memeriksa kembali kartu-kartu ucapan yang di atas, yang 10 tadi ya. 10 kita pelajari lagi dengan menggunakan tabel analisa ya. Tabel analisanya seperti di bawah, ini dia. Tabel analisanya. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menentukan perbedaan-perbedaan bagian-bagian informasi ya, bagian informasi di masing-masing kartu ucapan. Nah, ini dia bagian-bagian informasinya ini ya. Parts ya, bagian-bagian informasinya ya, sampai 7 buah. Nah, dan meletakkannya di, masukkannya ke tabel. Ya, ketiga, kita akan menuliskannya analisa tadi tabel ini ya di buku catatan. Ya. Nah, kita akan menggunakan kamus, boleh buka kamus. Lantas mengucapkan katanya dan menggunakan kata baca, tanda baca dengan benar ketika menulis. Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas dan benar. Ada masalah? Tanya guru. Ya, ini contohnya. Nah, ini bagian-bagian dari tabel analisa kita. Bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah kartu ucapan. Nah, ini ada bagiannya. Bagian pertama berisi apakah dalam satu kartu ucapan itu ada kebahagiaan, terus ucapan belasungkawa ya, ucapan belasungkawa kah, ucapan kebahagiaan kah, atau ucapan simpati, atau ucapan penghiburan ya. Nah, kita tentukan seperti di kartu Happy Father's Day ini ya. Nah, apa bagiannya? Ekspresi. Tentu bagiannya ada ini ucapan kebahagiaan ya. Nah, terus apakah ada ucapannya? Ya, tentu saja ada, yaitu ekspresinya. Bagaimana bentuk ekspresinya? Ya, dengan Happy Father's Day. Nah, ini prayer, doa atau harapan. Apakah ada harapan atau doa di sana? Jawabannya tentu tidak di sini ya. Nah, kita coba jawab ya. Ini saya bagi jadi layar, jadi saya bagi dua ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini kita kecilkan dulu sehingga bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saya buat tabelnya. Nah, apakah ada bagian di bagian ini, yang bagian pertama kebahagiaan? Tentu jawabannya ya, seperti contoh yaitu Happy Father's Day. Nah, lanjut, ada Pak, apakah ada doa atau harapan? Dia tidak jawabannya ya, maka ini langsung Father's Day. Apakah ada kutipan spesial? Ya, kutipan spesialnya di sini tidak ada.
Ada, sorry. Ini dia. Ya, ini kutipan ucapan-ucapan khusus. Ya. Nah, jawabannya ya, yes. Ya, thanks for being there through the tears, laughters, and dirty diapers. Nah, itu ucapannya. Ya, spesial quote-nya. Nah, ritual. Apa yang dimaksud dengan ritual di sini? Ritual ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang ditentukan, ya. Nah, di sini tidak ada seperti ritual ini seperti orang beribadah, ya. Tentu waktunya ditentukan dan diulang-ulangi di waktu-waktu tertentu. Seperti bagi kalian yang sholat yang Islam, tentu ritualnya sembahyang 5 waktu dan sholat Jumat itu wajib. Yang kalau Kristen tentu pergi ke gereja tiap hari Minggu dan itu waktunya pun ditentukan. Begitu juga perayaan-perayaan hari besar, ada ritual-ritualnya. Walaupun itu dilakukan tiap tahun, sekali satu tahun, tetapi dilakukan berulang-ulang dan ditentukan waktunya. Itu yang disebut dengan ritual. Nah, di sini tidak ada. Ini kosong aja ya. Ini Enderman ini tidak ada. Nah, ini Enderman ini apa? Enderman ini adalah ucapan sayang. Ucapan yang menyebutkan sayang, tindakan atau ucapan yang menunjukkan rasa kasih sayang. Itu disebut dengan Enderman, ya. Nah, ucapan sayangnya tidak ada. Nah, receiver adalah yang menerima. Ini tidak ada yang menerima. Siapa yang menerima tidak ada. Sender adalah orang yang ngirim, juga tidak ada, ya. Itu jawaban, ya, sama dengan yang contoh. Nah, contoh sama, ya. Nah, ini love di sini. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Nah, kedua. Yang kedua di sini, happiness-nya ada enggak? Nah, kita lihat. Nah, happiness ada. Happy Mother's Day. Ya, Happy Mother's Day. Nah, ini dia. Ya. Nah, harapannya apa ada? Ya, apakah ada? Tentu ya ada. Harapannya ini dia. Saya harap, nah, saya harap harimu diberkati dengan senyum, cinta, dan kebahagiaan. Nah, ini dia. I wish your days be blessed with smiles, love, and happiness. Nah, apakah ada special quote-nya? Kata-kata spesialnya tentu ada. Ini dia. Love you so much. Yes. Love you so much. Nah, apakah di ritualnya kegiatan yang diulang? Diulang tidak. Enderman, ucapan sayangnya tentu ada. Ini dia. Dear mom. Ya, yes. Sorry. Yes. Bentuknya seperti ini. Mom, ya. Nah, penerima siapa? Nah, penerima tentu ada, yaitu mom, ibu, ya. Ya, untuk ibu, ya. Sender tentu ada. Di sini adalah your son. Itu dia. Yang ketiga, apakah ada happiness atau condolences? Tentu ya. Ya, yaitu ekspresinya adalah Happy Teacher's Day. Nah, apakah ada ucapan doa? Ya, tentu ada, yaitu wish you all the best. Ini harapannya. Ya, kita tulis di sini. Wish you all the best. Lanjut, kutipan khusus. Ya, tentu ya.
ini dia kutipan khususnya. Nah, ini dia. Kita tulis ya, iPhone discipline guidance friendship and love all at once ya. At once in one person. That is you. Nah, itu dia. Apakah ada ritualnya? Kegiatan yang dilakukan penyampaian kegiatan dilakukan secara berkelanjutan? Tentu tidak. Nah, endearment. Nah, yang apanya? Mana dia? Ini dia. Ini, ya. Ada ucapan sayangnya, ungkapan sayang, tentu ada. My dear sorry. Ini yes. My dear teacher. Nah. Lanjut, penerima siapa? Tentu ada, yaitu teacher. Nah. Sender? Yes. Siapa? Si Atan. Nah, ini namanya, ya. Si Atan. Nah, yang ke berikutnya ini apakah ada kartu ucapannya? Tentu saja ada. Tujuan kartu ucapan itu dibuat. Congratulations for the new baby. Nah, ya. Nah, ini dia, ya. Ya. Ada harapannya? Harapan dari siapa? Tentu tidak, ya. Tidak ada. Quote spesialnya tidak ada juga, ya. Ritual. Nah, ini ada ya. Ritual. I cannot wait to play football with him. Nah, itu ritualnya. Ya. Apakah ada ucapan mengungkapkan sayang? Tentu ada. Ya. Ini sorry, ini ada. Sorry. Nah, endearment-nya dear Auntie Melvin. Nah, penerima ada ya. Yaitu Auntie Melvin. Sender ya. Your nephew Kiki. Nah, itu dia. Untuk kartu yang keberapa ini? Keempat. Nah, lanjut kita ke lima. Nah, ini the countdown ya. Apakah ada bagian-bagiannya? Tentu saja ada. Ini pasti ada ini, yaitu Happy New Year ya. Ada harapan dari sender pengirim? Tentu saja ya. Ini dia, my your dream come true. Nah, apakah ada kutipan khusus ya? Kutipan khusus tentu iya, yaitu the countdown has done. It's time to welcome the new year with a fresh mind and clear heart. Nah, itu dia ucapan khususnya. Ritual? Tidak. Endearment? Tidak. Penerima? Tidak. Oh ya, ada. Oh ya, ini dia. My friend, sorry. Nah, kepada teman-temannya, penerimanya yes. Siapa? My friend ya. Sender yes, yaitu si Adnan. Nah, itu dia untuk yang kelima. Lanjut ke enam lagi. Ya, ke enam. Nah, ucapan untuk pernikahan. Nah, ini pasti yes ya. Apa itu? Happy wedding day. Sorry. Wedding day. Nah, apakah ada ucapan doanya? Ya,
I wish you have mana dia? I wish you have happy. I wish you a happy wedding day. Nah, tunggu. Special quote-nya. Nah, special quote-nya tidak ada. Ritual ada. Itu don't forget to come to our monthly family gathering. Nah, ini juga termasuk dalam ritual. Ungkapan sayang, endearment tidak ada. Penerima, yes, yaitu Uncle Ipan and Auntie Ricky. Sender, yes. Your nephew Shilmi. Nah, itu dia untuk ungkapan kartu yang kelima. Keenam. Kita lanjut ke 7. Nah, ini pasti ada ya, yaitu ungkapan kondolesen ya. Ini ungkapan kondolesen atau simpati bisa juga ini ya. Nah, kita lanjut. Ini ekspresinya seperti apa? Get well soon. Adakah doa? Yes, I am praying for your quick recovery. Nah, special quote tidak ada. Ritual no. Enderman tidak ada kata-kata yang menunjukkan ungkapan sayang ya. Penerima, yes. May Siska. Sender, yes. Your friend Yayang. Si Yayang Narim. Itu untuk yang ke nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Nah, ini ucapan selamat ya. Tentu sejak ini ada winner of the news reading contest. Apakah ada harapannya? Ya, tentu saja ada harapannya, yaitu I'm so happy for you. Special quote-nya? Special quote, nah ada. Yes, di sini. Congratulations for being the first winner of the news reading contest. Nah, apakah ada kejadian yang diulang-ulang? Tidak. Ya, endearment-nya tidak, karena tidak ada ungkapan sayang di sana. Penerima, yes. Siapa? Ganjar. Ya. Pengirim, yes. Siapa? Your friend Ziva. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, buka kartu yang ke-9. Ini yes, ekspresinya seperti apa? Nah, tentang apa kartu ini? Tentu tentang grandma loss ya, meninggal ya. Yang harapan si pengirim ada. Yang mana dia? Best pray for her. Quote spesial ya, ucapan-ucapan khusus ya, tentu ada. Dia mengucapkan I'm sorry ya, I'm so sorry for your loss.
Ya. Ritual sebenarnya tidak ada, ya. Tetapi di sini disampaikan karena orangnya baik, ya. Nah, your grandma was one of the nicest women I've known. Ya. Yeah. Nah, lanjut. Enderman. Nah, ya ada. Karena ada kata-kata dear di sini, my dear, ya. My dear best friend. Nah. Penerima? Yes. Best friend. Ya. Yeah. Pengirim? Yes. Your friend. Nah, ini dia. Ya. Yeah. Lanjut ke kartu yang terakhir. Ke Anas. Ya. Yeah. Ini pasti yang pertama pasti ada, yaitu lost tooth. Ya. Nah, harapannya adalah doanya tidak ada. Special quotes, yes. I heard you lost a tooth. Ya. Ritual, ritual tidak ada. Tetapi dia mengucapkan, ada pengucapannya. Don't worry, you'll get the new one soon, ya. Nah, Enderman tidak ada ungkapan-ungkapan sayang, ya, karena tidak ada kata dear di sini, kata ungkapan sayangnya, ya, penunjukan kata sayang. Receiver tentu, ya. Receiver tentu si Anas, ya. Pengirim, yes, itu Anis. Nah, itulah untuk kali ini pembahasan soal halaman 70 berapa ini? 71, bukan, 72. Mudah-mudahan memantun dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.